Saya tidak lagi nak bercakap panjang. Saya akan oleh kerana maghrib akan tak lama lagi, dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan akan balik ke rumah. Marilah kita jalankan tugas kita, memanggil rakan-rakan kita, memanggil saudara-saudara kita, memanggil kenalan-kenalan kita untuk membuat kumpulan supaya kita mahu keadilan untuk Teo Van Gogh. Dan keadilan itu ialah keadilan untuk kita. Saya sudah dipanggil oleh rakan-rakan saya yang bekerja di sektor korporat, yang katakan adakah saya mahu pertolongan dari mereka. Saya jawab, kita bukan tolong saya, kita tolong rakyat, kita tolong keluarga kita, kita tolong saudara mara kita, kita tolong negara Malaysia supaya negara Malaysia ini jadi negara yang baik. Jadi ini tanggungjawab kita semua. Ini bukan pasal parti, ini bukan pasal bangsa. Kalau berita harian kata ini melemahkan orang Melayu, ini kenyataan gila, bukan kenyataan yang baik. Saya orang Melayu dan saya dikenakan dengan lembu. Dan apakah bezanya? Dan bukan itu, ini adalah kerana kita mahu Malaysia semua orang hidup dengan bebas, dengan aman, dengan adil di negara kita. Kita jangan biarkan perkara ini berlaku. Jadi oleh sebab itulah, saudara-saudara sekalian, marilah kita membuat azam yang baru. Saya dipahamkan oleh saudara Anwar dan saudara Lingkit Siang dan saudara Datuk Haji Adi Awang yang akan menjelajah ke seluruh Malaysia untuk membawa obor keadilan kepada Teo Van Gogh. Marilah kita bawa sokongan kepada usaha tersebut, dan Negeri Sarawak akan membenarkan penggunaan mana-mana stadium untuk digunakan untuk berjumpa dengan rakyat. Itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak dan selamat untuk kita berjumpa lagi dalam perjuangan reformasi. Reformasi! 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 Reformasi!